Ya, selamat malam Sobat Warta Kota. Saat ini saya berada di Ring Road, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, terlihat penonton sudah mulai meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang mana dalam laga Indonesia melawan Argentina ini Indonesia menelan kekalahan dengan skor 2-0. Diketahui gol Argentina dicetak oleh Leandro Paredes dan juga Cristian Romero. Sekian laporan langsung dari Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih.